Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Hamdeso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada Redmi 3S dalam keadaan tombol back, home, dan recent tidak bisa difungsikan. Tidak berfungsi tombol home, back, dan recent. Di kondisi tertentu di bagian-bagian bawah samping juga tidak berfungsi. Bila sobat semua menemui kasus yang seperti ini, solusinya adalah ganti touchscreen-nya. Boleh langsung dilepas menggunakan pemanas untuk kita pisahkan touchscreen-nya, ataupun langsung ganti photo set-nya. Nah, ini sementara ya, diaktifkan bola pintasnya. Jadi saya belum konfirmasi sama yang punya ya, ini mau diganti touchscreen-nya atau full set ataupun tidak diganti ya, hanya digunakan cara bola pintas. Dan untuk memastikan, saya coba hardware ya, apakah nilai tegangan kerja di touchscreen-nya sudah ada, sudah muncul 3 volt ataupun 1,8 volt. Kita akan coba. Nah, ini bagian konektor touchscreen-nya. Untuk mengukur tegangan kerja, nyalakan HP-nya, lalu setel di multimeter digital di 20 volt ya. Lalu kabel hitam tempelkan di kaleng atau di ground, yang kabel merah untuk ukur di pin-nya. Seperti ini. Ukur bagian pojok itu harus 3 volt, lalu sebelahnya 1,8, sebelahnya lagi 1,8. Lalu bagian pojok sebelah kiri itu ground-nya. Jadi urutannya yang paling kanan itu 3 volt, lalu pin sebelahnya semua 1,8 volt hingga ke pojok kiri ground atau 0. Nah, ini dalam keadaan masih seperti ini ya, karena untuk ditekan kerja touchscreen oke saja ya, tidak masalah. Nah, ini sementara menggunakan bola pintas. Jadi pihak Xiaomi ini sudah menyediakan bola pintas ya, untuk mengatasi hal seperti ini ya. Lalu kita akan coba lakukan hard reset ya, apakah mempan, apakah jebol dengan hard reset. Namun beberapa kali saya temui kasus yang seperti ini, ghost touch atau bisa disentuh sebagian, ataupun tombol recent, home, back tidak berfungsi, baik di flash ataupun hard reset masih tetap sama saja. Solusi yang paling fix 100% adalah ganti touchscreen-nya. Boleh satu set ataupun touchscreen saja yang diganti ya. Namun cara membukanya, kita harus punya alat untuk bukanya supaya lebih mempesona. Nah, ini tetap tidak fungsi ya, walaupun sudah lakukan hard reset. Jadi ya, kesimpulannya, kalau ingin ganti ya tinggal diganti, kalau enggak ya gunakan bola pintas ataupun aplikasi pihak ketiga di Play Store ya, ada. Nah, ini seperti ini ya, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.